Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan bersama-sama manakib biografi daripada Al Habib Ahmad bin Hasan Wad'ak. Dikatakan inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang-orang saleh, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebetulan bersamaan dengan wafat beliau, wafat Sayyidul Jad Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Khirid, kakek dari istri saya, Sumenep Palango ya. Beliau wafat usianya sudah hampir 100 tahun ya, 100 tahun, dan beliau termasuk minas salihin yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Kebetulan samping rumah beliau Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Khirid itu langgar masjid sebetulnya, cuman dibilang karena kecil dibilang langgar, langgar An-Nur, Masjid An-Nur, yang pada saat itu beliau imam adzan qomat saimamnya. Selama beliau hidup adzan qomat saimamnya beliau Habib Hussein bin Abdullah Al-Khirid. Termasuk beliau Habib Hussein bin Abdullah Al-Khirid ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud, karena kebiasaan kalau sudah jam 2 persis itu selalu beliau bangun dan berkomunikasi beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau akhiri hayatnya pada hari Kamis malam Jumat. Habib Hussein bin Abdullah Al-Khirid, ya, beliau dipanggil oleh Allah SWT setelah sholat maghrib, kemudian beliau merasa sakit, akhirnya pulang, panggil anak-anaknya semuanya, diajak baca yasin, baca burdah, baca rotib, dan beliau sambil mengikuti. Selesai semua pembacaan, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, khitamuhu misik, ini adalah akhir daripada hayat atau kehidupan-kehidupan orang-orang saleh yang memang perlu untuk kita tiru, bukan hanya untuk kita banggakan, tapi kita untuk mendapatkan keberkahan sambil meniru bagaimana akhlak, bagaimana ibadah-ibadah mereka. Di antara tadi yang disebutkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Wad'ak termasuk orang yang dermawan dan pecinta daripada ulama, pecinta ilmu, serta pendengar daripada ilmu. Padahal beliau bukan orang bodoh, beliau orang pintar, beliau orang alim, hanya saja ucapan yang penuh tawadhu yang ada pada diri beliau, ucapan yang penuh tawadhu yang ada pada diri Habib Ahmad bin Hasan Wad'ak. Beliau duduk bersama orang-orang alim, beliau belajar kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, beliau belajar juga kepada Habib Abdul Gadir bin Ahmad Segaf, beliau tadi belajar juga kepada Mufti Syafi'iyah Habib Hasan bin Muhammad Fad'ak, beliau belajar juga kepada Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, beliau belajar juga kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Madinah, yang pada saat itu ada di Mekah Al-Mukarramah, Ribatul Sadah di Mekah Al-Mukarramah. Di antara ucapan dan nasihat beliau menukil sebuah hadis Nabi SAW yang disabdakan oleh baginda Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Ini yang pertama. Oh, enggak bisa saya jadi orang alim. Kalau memang enggak bisa jadi orang alim, kun muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu. Hadir pengajian, menghadiri majlis, menghadiri haul, menghadiri maulid, menghadiri tahlil, menghadiri zikir, menghadiri semua dikatakan adalah mempelajari daripada ilmu. Kalau memang enggak bisa untuk belajar ilmu karena kesibukan,
kun mustami'an, jadilah kamu pendengar. Ya. Kalau memang enggak bisa menjadi pendengar, kun muhibban, jadilah kamu pecinta daripada ilmu itu sendiri. Ya, wala takun kal khamis, jangan kamu jadi yang kelima. Fatahlak, maka kamu akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis Nabi yang dinukil oleh beliau, selalu disampaikan kepada santri-santrinya beliau, selalu disampaikan oleh pecinta-pecintanya beliau, Al-Habib Ahmad. Di antara manakib tadi yang disebutkan juga, Al-Habib Ahmad ini orangnya dermawan. Tidak pernah menolak permintaan siapapun yang minta kepada dia, bahkan bajunya sendiri diminta dikasihkan. Bajunya diminta dikasihkan, dan beliau tidak ada sedikit pun cinta daripada urusan dunia. Sayangnya kepada ilmu, sayangnya kepada ulama, sayangnya kepada kepada penuntut ilmu sangat luar biasa. Dan ini sesuai dengan apa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah menolak siapapun yang minta kepadanya. Kalau memang orang minta kepadanya beliau tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam usahakan semaksimal kemampuan sehingga sampai bisa membahagiakan orang yang minta tersebut. Pernah pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh seseorang, beliau enggak mampu, enggak ada pada saat itu. Akhirnya beliau pun juga usaha pun juga tidak ada. Akhirnya diberikan ucapan yang enak. Ya. Diberikan dengan ucapan yang baik, diberikan dengan ucapan yang bagus, tujuannya agar supaya tidak menyinggung perasaan daripada orang-orang yang minta tersebut. Dan dijanjikan kalau seandainya ada rizki, akan diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, para sahabat, orang-orang Islam pada saat itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Sehingga para sahabat pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau rampasan perang ini semua kita bagi bersama-sama, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan dulu. Saya punya janji kepada orang-orang yang pernah saya janjikan. Panggil itu orang-orang yang pernah saya janjikan. Kemudian datang, dipanggil oleh para sahabat, siapa yang pernah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyati indan nabi, maka hendaklah dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang berbondong-bondong orang-orang yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Ya Rasulullah, saya pernah kau janjikan kau berikan ini, diberikan oleh Nabi. Ya Rasulullah, saya pernah kau janjikan kau berikan sesuatu ini, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ada orang tua. Orang tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat orang tua ini sudah usianya sudah waktunya untuk dipanen oleh Allah Subhanahu wa taala. 90 tahun ini orang tua. Datang kepada Nabi, harapan Nabi yang diminta oleh orang tua tersebut adalah permintaan yang di atas dari segala-galanya, sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran khusus kepada orang tersebut sambil mengatakan, utlub ma tasya, mintalah kamu apa saja yang kamu inginkan akan saya berikan. Kalau yang lain kan tadi dikatakan, saya pernah kau janjikan ini ya Rasulullah, langsung dikasih oleh Nabi. Tidak ada tawaran khusus dari Nabi Muhammad. Sesuai permintaannya diberikan. Tapi melihat ini orang tua, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran khusus. Kenapa? Tujuannya Nabi supaya dia minta kepada Nabi untuk didoakan menjadi satu ahlul jannah, untuk supaya masuk ke dalam surga Al-Firdaus. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dalam kitab nasihat Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau mengatakan bahwasanya orang tersebut akhirnya meminta kepada Nabi, apa yang diminta? Atlubu minka thamani nasyatan ya Rasulullah. Saya minta kepadamu 80 ekor kambing ya Rasulullah. Kata Nabi, wala kadzalik, akan saya berikan itu 80 ekor kambing kepadamu. Tapi sayang, kok 80 ekor kambing yang kamu minta? Ini sedikit dibanding usia kamu yang sudah 90 tahun ini. Harusnya kamu berpikir, betatul bil firdaus,
Kamu minta surga Firdaus, kamu minta masuk ke dalam surga, kok hanya ini yang kamu minta, kata Nabi. Kata Nabi, akan saya berikan 80 ekor kambing. Diulangi lagi oleh Nabi Muhammad dengan tawaran khusus, dengan tawaran yang bebas, apa saja yang diminta. Walakin utlub ma tasya, diulangi lagi oleh Nabi Muhammad. Ayo mintalah kamu apa saja yang kamu inginkan, akan saya berikan, kata Nabi. Tapi orang tersebut enggak sadar. Orang tua tersebut enggak sadar dia. Ternyata minta lagi kepada Nabi, apa yang diminta? Wara'iyatan tar'aha ya Rasulullah, saya minta pengembala kambing ya Rasulullah, yang bisa mengembala kambing saya 80 ekor yang kau kasih tadi itu ya Rasulullah. Kata Nabi, wala kadzalik, akan saya berikan kepada kamu itu. Wara'iyatan tar'aha, saya berikan kepada kamu orang yang bisa mengembala kambing 80 ekor yang aku berikan kepadamu. Walakin, kata Nabi, akan tetapi sayang kamu. Ternyata ada nenek-nenek di zamannya Nabi Musa itu lebih baik daripada kamu. Cemburu ini orang, kakek-kakek ini. 90 tahun dia cemburu. Sambil mengatakan, apa maksudnya ini ya Rasulullah? Kok ada nenek-nenek lebih hebat daripada saya, lebih baik daripada saya? Kemudian Rasulullah menjelaskan, iya. Ketika Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa itu di Mesir tanya di mana makamnya Nabi Allah Yusuf. Tanya di mana makamnya Nabi Allah Yusuf. Tanya, 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 tanya. Ternyata tidak ada orang pun, satu pun orang yang tahu. Tapi ada pada saat itu nenek usianya 300 tahun. Zamannya Nabi-Nabi yang lain itu usia sudah melebihi Nabi Allah Musa pun juga pada saat itu, bahkan di antara mereka ada yang 1000 tahun usianya mereka. Ini ada 300 tahun nenek-nenek mungkin itu menangi di mana makamnya Nabi Allah Yusuf. Kemudian panggil, kata Nabi Musa. Nenek-nenek itu panggil ke sini, saya mau tanya. Kemudian dipanggil nenek-nenek tersebut, ditanya oleh Nabi Allah Musa, "Wahai nenek-nenek, di mana makamnya Nabi Allah Yusuf?" Kata nenek, mau apa kamu tanya di mana makamnya Nabi Allah Yusuf? Kalau saya tunjukkan kepada kamu makamnya Nabi Allah Yusuf, kamu berani bayar berapa sama saya? Kalau bahasanya sekarang, wani piro. Berani bayar berapa kamu kalau saya tunjukkan di mana makamnya Nabi Allah Yusuf? Nabi Musa ditantang sedemikian rupa, Nabi Allah Musa mengatakan, utlubi matasyai, mintalah kamu apa saja yang kamu inginkan, akan saya berikan. Nenek-nenek itu cerdas. Yang nawarkan Nabi, akhirnya dia minta kepada Nabi tersebut permintaan yang di atas dari akalnya dia sudah. Ini pasti akan diberikan. Kalau sudah, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah SWT menghendaki sesuatu yang tidak masuk dalam akal kita, akan terjadi. Akhirnya orang tersebut, nenek-nenek tersebut minta kepada Nabi Allah Musa. Tahu ini nenek-nenek kalau Nabi Allah Musa ini bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nabi yang meminta kepada Allah, itu seketika itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya minta itu nenek-nenek kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Nabi Allah Musa, doakan saya, mintakan saya kepada Allah, usia saya yang 300 tahun ini menjadi usia 14 tahun. Ini permintaan yang enggak masuk dalam akal ini. Kalau kita diminta seperti itu, sulit mau memberikan apanya yang mau diberikan. Laitas syababa ya'udu yawman fa'akhbirahu bima fa'alal masyibu. Andai kata kemurah muda, rasa muda itu bisa kembali lagi, maka orang tua-tua ini bakal beli itu obatnya di mana. Tapi sudah enggak akan mungkin kembali lagi itu masa muda. Kalau sudah tua, ya enggak akan mungkin tua muda lagi sudah, kecuali obatnya ada sama Nabi Allah Musa." Akhirnya Nabi Allah Musa karena diminta seperti itu memberikan tawaran bebas. Nenek-nenek itu cerdas, minta supaya dijadikan menjadi usia 14 tahun. Angkat tangan Nabi Allah Musa, minta kepada Allah, "Ya Rabb, jadikan nenek-nenek yang ini usianya 300 tahun menjadi usia 14 tahun. Seketika itu juga berubah menjadi 14 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Ditawari lagi sama Nabi Allah Musa.
Ayo, sudah kamu sekarang sudah menjadi muda lagi. Utlubi mata syai. Ayo sekarang kamu minta lagi apa saja yang kamu minta, akan saya berikan. Pinter cerdas nenek-nenek itu. Apa? Wa murafaqatuka fid dunya wa fil jannah ya Nabi Allah. Saya kepingin menjadi pendampingmu di dunia dan menjadi pendampingmu di akhirat wahai Nabi Allah. Seketika itu juga menjadi istri Nabi Allah Musa di dunia dan menjadi istri Nabi Allah Musa di akhirat. Ini permintaan yang memang betul-betul permintaan. Sehingga Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau mengatakan, kalau kita di dalam majelis-majelis yang seperti ini, maka kita minta kepada Allah sesuatu yang di atas daripada harapan kita. Paling puncak harapan kita itu apa? Yaitu di atasnya lagi. Kalau kita menurut kita ini paling atas, di atasnya lagi. Kenapa? Karena di dalam majelis tidak berkumpul 40 kecuali di situ ada wali min auliyaillah, dan mungkin doa-doa kita semua insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada karamah daripada para aulia, daripada para salihin. Insyaallah rabbana fa'ana bi barakatihim wa hadina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qasidah.